Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat ya status terbaru dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Dan di sini banyak sekali komentar berdatangan setelah melihat Ayu Ting Ting mau posting foto tersebut. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Alhamdulillah kita sudah vaksin pertama, semoga kita sehat semua. Amin. Yang belum vaksin jangan lupa vaksin, guys. Thank you RSU Bunda Margonda." Dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat Ayu Ting Ting tentunya. Dari Fardi Supriyatna, "Alhamdulillah menjadi contoh yang baik. Terima kasih Ayu, ayah, ibu, love you." Terima kasih Fardi Supriyatna atas doanya. Kemudian dari Brata Kartasasmita, "Alhamdulillah ready to go." Wah, terima kasih Brata, akhirnya muncul juga nih. Dan kemudian juga dari Ready Dep, "Artis Depok aja vaksin, lo kapan?" Oi, hahaha. Kemudian juga dari Robi Purba mengucapkan "Alhamdulillah." Tulis Robi Purba di akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Kain Sari Jakarta memberikan emotik love yang 4 kali untuk Ayu Ting Ting dari Badai 08. "Saya terus ayah, ibu, dan tinggal vaksin yang kedua." Kemudian juga dari Ranir Rajesh, direktur film India, juga memberikan komentar di akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini menyebutkan, "Ayu kamu terlalu manis, bersiaplah untuk suntikan yang kedua." Terima kasih Bunda Ranir Rajesh yang memberikan komentar di akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang melakukan vaksin pertama kali bersama tim SAC Manage dan juga seluruh keluarga. Terlihat di sini ada ayah Ojak yang suntik pertama kali nih, dan dilanjutkan juga dengan suntikan yang kedua, yaitu ada Mom Aiting. Sehat selalu untuk keduanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran rezeki serta diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih RSU Bunda Margonda yang hari ini bisa menyempatkan untuk memberikan vaksinasi untuk keluarga Ayu Ting Ting. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting memakai baju berwarna pink dan dalaman berwarna pink ya, memang manis nih. Tidak salah jika Rani Rajesh mengatakan Ayu Ting Ting manis. Terlihat di sini memang Ayu Ting Ting sangat manis. Dilanjutkan, ini adalah Nurul Ragi Rustami, "Taki tangan Ayu Ting Ting yang kemana-mana selalu ikut dan bersama Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ragil Nurul ya, semoga selalu diberikan kesehatan." Selanjutnya di sini ada Eva Rosdiana 91 yang melakukan suntik vaksin yang pertama juga nih. Kemudian juga ada Keishara ya, sahabat Ayu Ting Ting nih yang kemana-mana juga ikut bersama Ayu Ting Ting nih. Sehat selalu untuk Keishara agar selalu bisa menemani Ayu. Kemudian juga ada Alia. Wah, Alia juga disuntik vaksin ya. Sehat selalu untuk Alia dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ada Krisna Fahrezi nih, penata rambut terkenal dan ternama, ternyata ikut juga yang ikut vaksin bersama Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga. Dan di sini juga ada Salsabila. Sehat selalu untuk Salsabila. Terima kasih RL Subunda Margonda. Sehat selalu untuk semua keluarga Ayu Ting Ting khususnya. Dan di sini juga ada menantu idamannya Mom Aiting nih ya, Nanda Fahrizal nih yang selalu ikut bersama. Dan di sini juga Nanda ikut vaksin bersama keluarga Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat, inilah informasi yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku ada lagi chicken, ada daging tuh, banyak banget. Thank you besar. Aku ada lagi chicken, ada daging tuh, banyak banget. Thank you besar. Lah, ini favoritnya Ikis. Terima kasih, Mbak. Wow, banyak banget loh. Thank you banget. Wow. Thank you ya, Mbak. Love it. Makasih, Bittersweet. Bilang apa, Kis? Makasih. Thank you. Ini favorit kita. Oh. How is it? Good. Thank you, Bittersweet. Mbak Najla juga thank you. So yummy. We love it. Enak, sayang? So good. Oh, you like it, yeah? Mama. Dirinya benar. Dan sana. Thank you.